Halo guys, ketemu lagi sama aku Afifa Hanim. Jadi di kesempatan kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya untuk ngeredeem poin dari IDN Times. Jadi aku ngeredeemnya langsung dari aplikasi IDN Times. Jadi pertama-tama kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store, terus masuk ke akun kalian. Nah, kayak gini. Ini aku udah masuk ke akun punyaku. Nah, jadi sebelum ngeredeem, pastikan dulu jumlah poin di dashboard kalian itu cukup untuk redeem ya. Jadi ketentuannya minimal redeem atau penarikan poin dari IDN Times itu sebesar 250.000 atau hitungannya 2.500 poin. Nah, kalau jumlah poin kalian itu udah mencapai batas minimum atau paling tidak melewati batas minimum itu, nah kalian tinggal redeem aja. Klik yang redeem warna merah ini. Nah, terus pertama-tama kalian harus isi dulu buku tabungan, informasi buku tabungan kalian, rekening, segala macam. Ikuti aja ketentuannya sama panduan dari IDN Times-nya ya. Nah, di bawah ini bisa dilihat seberapa jumlah poin aku saat ini, yaitu senilai 678.400. Nah, terus untuk ngeredeem itu sebenarnya bisa langsung pilih dari sini, dari bawahnya ini, itu ada pilihan langsung. Nah, tapi yang aku mau redeem hari ini itu adalah sebesar 650.000, yang mana di sini tuh nggak ada ya. Nah, di pilihan bawah ini batasnya itu cuman 500.000 sama 1 juta pilihannya. Nah, terus gimana nih kalau kayak aku mau ngeredeem 650.000? Nah, caranya adalah kita redeem dua kali. Jadi pertama aku bakal ngeredeem sejumlah 300.000. Nah, ini diklik aja 300.000-nya, terus di proses redeem. Nah, redeem sukses. Nah, terus kita balik ke sini. Nah, kita refresh, kita bisa lihat. Nah, di sini sisa poin punyaku itu 3.700. Nah, 3.700. Nah, ini udah ada email dari IDN Times tentang proses redeem poin. Nah, kita redeem sekali lagi. Nah, yang sekali lagi ini redeemnya yang 350.000. Kita balik lagi. Nah, jadi sisa poinnya itu 285. Nah, terus cara ngelihatnya itu gimana kalau udah terproses? Nah, bisa lihat di history. Nah, kita ke history Januari. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, di history ini bakal kelihatan berapa jumlah poin yang masuk ke dashboard kita dan berapa yang kita redeem atau kita keluarkan. Nah, inilah history aku. Nah, yang tadi ini ada di dua teratas, yaitu 300.000, yang 3.000 poin dan 3.500 poin. Jadi totalnya 6.500 poin atau setara dengan 650.000. Jadi gampang banget kan cara ngeredeem poin untuk gajian dari nulis di IDN Times. Nah, aku saranin kalian ngeredeemnya itu di hari Senin aja, kayak hari ini tuh, hari Senin, biar nanti nyampe nya itu di hari Jumat. Hari Jumat pasti udah nyampe di rekening kalian. Dan kalau cepat, kalau prosesnya cepat, itu hari Kamis pun juga bisa nyampe, kayak gitu. Nah, aku rasa video kali ini sampai di sini aja. Sekian penjelasan dari aku dan tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan rajin-rajinlah menulis, karena menulis pangkal kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.